Gue dengerin dong. Bos bul. Kak Medina dikit dong. Dikit dong, Pak. Ini seperti yang pemeriksaannya di dalam, Kak Medina. Bos bul. Kak Medina dikit dong. Dikit dong, Pak. Ini seperti yang pemeriksaannya di dalam. Ayo, Pak. Pemeriksaannya tadi. Ayo, Pak. Medina Susani ya, alias Medina Sian, Binti Pujuan Istiarto. Di sini ada dua perkara. Satu dengan korbannya Uci Floria, satunya dengan korbannya Marisa Mulyana. Uci Floria disangka melanggar pasal 234 junto pasal 454 Undang-Undang ITE. Atau kedua pasal 29 junto pasal 45B Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE, atau ketiga 335 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang kedua, Marisa Mulyana ITE juga pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, atau apa? Kencengan dikit. Atau kedua 311 KUHP, atau ketiga 310 ayat 1 KUHP. Di penyidik tidak dilakukan penahanan. Di kami berdasarkan nota pendapat jaksa penuntut umum, dan akhirnya kita sependapat bahwa hanya tersangka atas nama Medina Susani alias Medina Sen kami tahan selama 20 hari ke depan. Di kami titipkan di rutan Polda Metro Jaya untuk secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini dalam perkara atas nama Medina ini yang Uci Floria itu dalam sebuah penahanan. Apalagi? Berarti ini terkait yang laporan dari Uci Floria ya, bukan yang Marisa Icha atau ya, bagaimana? Marisa Icha kan tidak bisa dilakukan penahanan, ancamannya di bawah 2 tahun. Jadi yang ini bisa dilakukan penahanan. Jadi sekali tahap 2 hari ini, 2 perkara sekaligus kita melakukan penahanan terhadap perkara dengan korbannya Uci Floria. Berarti nanti di persidangan awal nanti itu terkait laporan Uci Floria berarti? Ya, kita tunggu JPU lagi membuat surat dakwaan dalam waktu 20 hari ini, menyempurnakan surat dakwaan, apa pelimpahannya sekaligus atau sendiri-sendiri. Kemungkinan sekaligus. Laporan Uci ancaman hukumannya berapa? Kenapa? Yang laporan Uci ancaman hukumannya berapa? Ancaman Uci 6 tahun. Ya, setelah tahap 2 ini proses selanjutnya seperti apa nanti? Secepatnya akan kita limpahkan ke pengadilan dalam waktu 20 hari itu. Dalam waktu 20 hari kita akan pengadilan segera disidangkan. Tadi di dalam mungkin ada yang dibahas dengan Medina? Di dalam adalah pemeriksaan, penelitian tersangka dan juga barang bukti. Diterima oleh jaksa, ditanya sama jaksa dan dijawab oleh tersangka. Bicara kondisi kesehatan, berarti kesehatannya baik-baik saja ya? Kondisi sehat. Mengalami gangguan jiwa atau kondisi apa ya? Kondisi sehat. Kan udah sebelum kesini dibawa ke Rumah sakit Kramat Jati. Terkait kesehatan bipolar, benar terbukti atau tidak? Berdasarkan di Rumah Sakit Kramat Jati. Bentar ya.
ternyata sehat dan cakap. Itu keperluan anak gue. Mau ditegaskan lagi kan untuk kondisi ternyata gimana hasil kondisi? Ternyata sehat dan cakap. Oke. Untuk keperluan tahap 2 itu. Tidak ada pengaruh bipolar atau gangguan jiwa segala macam. Nah, itu jaksanya mungkin ya, karena kan di sana kan di rumah sakit kita enggak mengikuti. Berarti itu. Hasil dari Polri memang tidak itu. Ada gangguan hasilnya bipolar. Cakap, atau... cakap. Ya. Hasilnya cakap, cakap. Hasilnya dalam arti cakap. Bisa ditat ketika ditanya data bisa dijawab dengan baik dan benar.